KPM. Pokok bunga melur tanam tepi kolam. Itik bertelur ayam menetas. Wah, bestnya banyak pokok. Tapi apa kena-mengena dengan apa kita nak belajar hari ini? Tak apalah. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Adik-adik sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kak Nisa nak ingatkan pada adik-adik di semua, jumlah kes tidak semakin, orang kata pun menyeronokkan, makin membimbangkan adalah. Jadi kita kena jaga diri kita dengan duduk di rumah, pakai pelitup muka sekiranya kita betul-betul ada keperluan untuk keluar, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan kerap cuci tangan, gunakan air dan sabun serta gunakan sanitizer ataupun jam pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Seperti yang Nisa tanya-tanya tadi kan, apa agaknya kita nak belajar pada hari ini di bawah mata pelajaran pendidikan moral. Jadi jom kita berkenalan dahulu dengan guru-guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita tengok profil mereka. Baiklah semua, jom kita persilakan guru-guru yang akan bersama kita dengan pada hari ini. Yang pertama kita ada Cikgu Kugen dari SK Sri Dandayu Tapani Kuala Lumpur dan juga kita ada Cikgu Chan Sing Ying ataupun Cikgu Chan dari SJKC Kai Chi Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu-cikgu? Hai. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera semua. Ya, saya nanya sangat-sangat teruja sebab pagi-pagi sudah nampak pokok-pokok bunga yang cantik, sejuk je mata saya memandang. Sebelum kita pergi kepada apa kaitannya pelajaran kita dengan pokok-pokok di hadapan kita ni, saya nak ajak kawan-kawanlah cikgu masuk ke kelas, boleh? Boleh. Okey, jadi jom, mana kawan-kawan saya tadi? Hai semua, selamat pagi. Hai kawan-kawan. Okey, baiklah. Saya rasa kawan-kawan di rumah mesti nak berkenalan dengan mereka. Okey, kita akan mula dengan rakan yang pertama ya untuk perkenalkan diri, boleh ya adik-adik? Okey. Yang pertama kita ada Orin dari SJKC Kai Chi Kuala Lumpur. Sila perkenalkan diri anda. Selamat pagi. Salam sejahtera. Nama saya Li Awi. Saya dari SJKC Kai Chi, tahun 3. Terima kasih Orin. Baiklah, seterusnya kita ada rakan dari SJKT Bukit Mertajam Pulau Pinang. Silakan Kak Jan perkenalkan diri anda. Silakan Kak Jan. Kita nak dengarlah suara Kak Jan. Nama saya Kak Jan Venugopal. Saya daripada SJKT. Saya pelajar tahun 3. Saya Kak Jan Venugopal. Saya dari SJKT. Baik, terima kasih dari SJKT Bukit Mertajam. Seterusnya kita ada rakan kita dari SK Sri Dandayu Tapani Kuala Lumpur iaitu Sidartan. Silakan Sidartan. Salam sejahtera. Nama saya Sidartan Puspanadan. Saya dari SK Sri Dandayu Tapani. Baik, terima kasih. Saya... Ya? Silakan, silakan. Maaf. Umur berapa? Umur saya ialah 9. 9 tahun. Baik. Ya, cikgu. Okey. Ingatkan belum habis. Okey, baiklah. Terima kasih, Sidartan. Seterusnya kita ada dari SK Bandar Putra, kita ada Ramli Geshwar. Silakan. Saya Ramli Geshwar, anak lelaki Chandra. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bandar Putra. Saya pelajar tahun 3. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Untuk mata pelajaran pendidikan moral, tajuk kita adalah berterima kasih amalan mulia. Jadi saya tertanya-tanyalah cikgu-cikgu, apa kena mengenai terima kasih dengan pokok-pokok di hadapan kita ni? Mungkin Cikgu Kugen boleh mulakan dulu. Silakan Cikgu Kugen.
Terima kasih Cik Nisa. Mm-hmm. Okey, tajuk agak simple dan senang punya tajuk. Ya. Terima kasih. Tapi tajuk ini memang amat bermakna. Kita menghargai. Betul. Di samping itu kita menghargai alam sekitar. Sebab itu kita ambil kita semula, barang kita semula dan kita membuat satu projek menghadiahkan kepada warga sekolah. Dah buat pokok-pokok ni kita hadiahkan pula. Oh, menarik, menarik. Cikgu Chan, apa lagi Cikgu Chan boleh tambah? Okey, kalau biasanya kami bagi hadiah yang cepat habis guna kan? Betul. Tetapi tumbuhan-tumbuhan ini bolehlah cikgu-cikgu ataupun warga segala bawa balik ke rumah dan terus membesarkannya sampai pokok yang besar. Dan juga kami ada letak tanda-tanda untuk tunjuk tanda penghargaan kepada warga sekolah. Bukan sahaja cikgu. Hadiah yang berharga. Berharga. Betul tu. Kalau saya sendiri pun, kalau pokok yang cantik-cantik macam ni pun, mesti saya nak bawa balik. Lepas tu saya nak jaga elok-elok. Baiklah. Sebelum kita teruskan lagi, saya ada video khas yang saya nak kongsikan dengan semua penonton Teras di Didik TV KPM. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Terima kasih kepada warga sekolah saya untuk segala jasa mereka yang tak terhingga. Kadang-kadang saya rasa ucap terima kasih saja tidak mencukupi. Oleh itu, sebagai tanda terima kasih, saya memberikan bunga, kad ucapan dan juga buat tangan seperti biskuit dan kek sempena sambutan hari Deepavali kepada warga sekolah saya sebagai tanda menghargai jasa mereka. Ucapan terima kasih merupakan satu ucapan yang mulia dan akan saya ucapkan ketika saya diberi pertolongan. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru yang bersusah payah mendidik saya dan kepada ibu bapa yang sudah menjaga saya sejak kecil lagi. Selain itu, saya turut menjaga kebersihan kawasan sekitar sekolah sebagai tanda menghargai penat lelah pekerja pembersihan. Bukan itu sahaja, saya juga akan belajar bersungguh-sungguh bagi menghargai jasa guru yang telah mendidik saya. Terima kasih adik-adik di atas video tersebut di mana mereka, cikgu, ada yang nak ucapkan terima kasih pada ibu bapa, ada yang nak ucapkan terima kasih pada guru-guru dan juga orang sekeliling serta ada yang menghargai mereka dengan cara belajar bersungguh dan sebagainya. Jadi ini apa yang kita nak terapkan dalam diri anak-anak ya, cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya pun nak tahu apa yang kita nak belajar pada hari ini dan saya sangat-sangat tertarik dengan hasil-hasil kerja ataupun pasu-pasu bunga yang dijadikan daripada botol-botol yang telah digunakan. Kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana tahu. Kekal menonton Didik TV KPM. Kita akan jumpa selepas ini. Thank you for teaching me and helping me do my homework every day. Happy Teachers Day. Take care and stay safe. Cepat maju. Bila dapat maju ke depan, terima kasih banyak cikgu. Didik
KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Kugan dan juga Cikgu Chan. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, saya nak jemput cikgu-cikgu untuk sanitasi dahulu tangan. Kita mulakan dengan Cikgu Kugan. Silakan. Sanitasi tangan dahulu. Manakah ini adalah norma baharu yang kita perlu amalkan. Silakan Cikgu Chan pula. Okey, baiklah. Giliran saya tapi saya akan ambil. Botol nylon ni saya bawa lah dekat saya ya. Okey. Yang di rumah pun jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada. Jadi jom kita akan mulakan sesi pembelajaran kita. Cikgu-cikgu okey, ready ya? Saya nak tanya kawan-kawan, kalau kawan-kawan dah sedia boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up macam ni? Dah sedia semua? Okey, double thumbs up. Ya, yang lain macam mana? Okey, double thumbs up juga. Baiklah, jom kita mulakan. Silakan cikgu. Okey. Murid-murid. Okey, tadi kita tayangkan satu video kan? Ya. Okey. Okey, apakah yang anda lihat dalam video itu? Ya, video yang telah kita sama-sama tonton tadi. Silakan. Ya, cikgu. Saya nampak seorang murid mengucapkan terima kasih kepada cikgu. Okey, selain itu, selain mengucapkan terima kasih, apa yang murid tengok dalam video itu? Selain mengucapkan terima kasih, apa yang Aurin boleh jawab tak? Apa lagi yang berlaku? Seorang murid memberikan hadiah kepada cikgu. Okey. Ya, ada hadiah. Okay. Boleh tak murid-murid kaitkan apakah nilai yang kita akan belajar pada hari ini? Ya cikgu. Ya cikgu, nilai berterima kasih cikgu. Ya cikgu, saya nak memberi. Okey. Semuanya aktif dah menjawab. Terima kasih. Betul. Jadi inilah tajuk bagi hari ini, nilai berterima kasih. Jadi di dalam apakah definisi berterima kasih? Tahukah Cik Nisa? Oh, kalau kita berterima kasih maknanya kita tunjukkan kita hargai sebarang perlakuan atau pemberian orang kepada kita. Betul tak cikgu? Betul. Yang mengikut definisi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, definisi berterima kasih ialah pernyataan penghargaan atas pemberian, pertolongan dan sebagainya yang telah diperolehi. Seperti Cik Nisa yang cakap, apa yang kamu dapat, kamu perlu mengucapkan terima kasih sebagai tanda penghargaan. Di samping itu, dalam buku teks Pendidikan Moral, menyatakan definisi nilai berterima kasih ialah perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan. Ya. Jadi, setiap kali bukan sahaja pertolongan, bila kamu menerima hadiah, kamu juga perlu mengucapkan terima kasih. Ya, seterusnya. Jadi bilakah kita perlu mengucapkan terima kasih? Okey, terima kasih Cikgu Chan. Okey, penghargaan. Penghargaan itu adalah pengiktirafan atau mengucapkan terima kasih atas pertolongan, pengiktirafan, terhutang budi dan penghormatan. Okey, pertolongan. Pertolongan seperti pertolongan kawan yang dia memberikan kepada kita, kita mengucapkan terima kasih. Kita menghargai. Pengiktirafan, apabila kita mendapat anugerah ataupun kita dapat hadiah daripada guru besar, kita mengucapkan terima kasih sebagai menghargai. Dan terhutang budi, apabila kita dalam kesusahan, orang menolong kita, kita terhutang budi, kita mengucapkan terima kasih. Dan penghormatan. Seorang guru mendidik kita untuk menjadi murid yang cemerlang. Kita sepatutnya belajar bersungguh-sungguh dan mengucapkan terima kasih. Jadi ada banyak cara untuk mengucapkan terima kasih. Bukan sahaja kamu ucapkan dengan perkataan itu berterima kasih. Kita juga boleh memberikan satu senyuman, balasan senyuman dan mengangguk tanda juga terima kasih. Kita ada akan mengajar murid-murid lagi tentang cara-cara untuk mengucap terima kasih. Baik. Jadi tajuknya terima kasih amalan mulia. Terima kasih amalan mulia. Okey, sebelum itu kita telah pun menyediakan. Murid-murid suka lagu tak? Ya. Murid, kepada murid-murid yang berada di rumah, anda boleh mengimbas QR code daripada skrin ini. Terus ke lagu. Wah. Okay. Jadi murid-murid di Google Meet dah bersedia. Ada lagulah.
Ya, lagu ini bertajuk Berterima Kasih. Okey, kalau dah bersedia kita nyanyi sama-sama nak kawan-kawan. Kak Nisa pun nak cubalah. Okey. Okey, jom kita dengarkan muzik dulu. One more time. Satu lagi. Terima kasih guru-guru, kami ucapkan selalu, ajar kami setiap masa, kami rela balas jasa, bimbing kami mahir ilmu, bimbing kami tanpa jemu, jasa guru kami hargai. Lagu ni. Jadi jom cikgu kita teruskan. Silakan. Ya. Seterusnya bukan sahaja kita boleh menyanyikan lagu Berterima Kasih. Mm-hmm. Kita ada cara lain kan cikgu Google. Yeah. Okey, terima kasih cikgu Chan. Okey, kita akan belajar okey, subtopik pertama cara-cara berterima kasih dalam kalangan warga sekolah. Baik. Ada beberapa cara. Okey, kita kenalkan dulu siapakah warga sekolah. Murid-murid, siapakah warga sekolah? Okey, Orin dah angkat tangan. Silakan Orin. Ya. Guru besar, guru penolong kanan. Okey, selain itu, selain guru besar penolong kanan, ada lagi kawan-kawan yang lain nak kongsikan siapa lagi warga sekolah? Silakan, okay, silakan. Sitanten, ya. Pembantu kantin, pengawal ke guru-guru murid-murid. Okey. Ya, pembantu murid-murid. Ah, guru-guru murid-murid pun ya. Guru-guru murid-murid. Okey. Ram. Ram, silakan. Pekebun, pekerja pembersihan sekolah. Betul. Itu okay. Semua warga sekolah kan, cikgu kan? Yeah. Bagus kawan-kawan semua. Baik. Ya, warga sekolah terdiri daripada guru besar, guru penolong kanan, guru, murid-murid, murid, pembantu pembantu keselamatan. Yang ramai orang. Betul. Okey. Yang itu adalah warga sekolah kita. Okey. Sekarang kita akan pergi antara cara-cara kita berterima kasih kepada warga sekolah. Baik. Okey, cara pertama, kita mengucapkan terima kasih. Kita mengucapkan kepada guru-guru kita yang mengajar kita. Baik. Setiap hari murid-murid kita pergi sekolah, guru mengajar, lepas habis pengajaran dan pembelajaran, murid buat apa? Biasa dah habis kelas kita cakap apa kat cikgu? Bangun, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey. Ya. Lagi satu caranya kita memberikan kad ucapan. Seperti pada hari guru. Ya. Hari guru guru semua dapat kad ucapan. Ya. Betul. Pada hari perayaan. Perayaan kita dapat kad ucapan. Betul. Dan memberikan hadiah. Selalu pada hari guru, guru yang dapat banyaknya hadiah. Selain itu, hari jadi. Betul. Kalau hari guru je mesti semua murid-murid pun, saya nak bagilah cikgu yang saya suka bagi hadiah semua. Jadi cikgu-cikgu semua dapat banyak hadiah. Okey. Kita akan pergi beberapa contoh mengucapkan terima kasih kepada warga sekolah. Okey. Dalam gambar ini, seorang guru mengajar murid-murid. Kita sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada guru yang mendidik kita. Okey, contoh kedua pula. Ya. Ini satu situasi. Terima kasih makcik kerana membersihkan tandas. Saya akan menggunakannya dengan baik. Seorang murid. Mengucapkan terima kasih atas penghargaan. Menghargai jasa warga sekolah. Ya, betul. Yang membersihkan kawasan sekolah. Mengucapkan terima kasih kepada warga sekolah. Okey. Dan contoh ketiga pula, ada dua murid. Okey, apa yang tengah berlaku? Seorang murid tidak membawa makanan dan yang lagi seorang murid
berkongsi makanan kepada murid itu. Baik. Ia murid itu akan mengucapkan terima kasih kepada murid yang menolong. Ya, betul. Memberikan pertolongan kepada kita. Okey. Selain itu, ada beberapa cara. Untuk menghargai jasa warga sekolah, kita perlulah belajar dengan bersungguh-sungguh. Apabila kita dapat pengiktirafan daripada sekolah sebagai guru murid cemerlang, ataupun murid yang cemerlang dalam kokurikulum dan olahraga, kita diiktiraf, kita naik pentas, kita mengucapkan terima kasih apabila mendapatkan anugerah. Ya, betul tu. Macam dululah kalau dapat sijil ke atau penyertaan apa-apa, kita ucapkan terima kasih, dan dengan kita melakukan yang terbaik untuk sekolah, sebenarnya dapat mengharumkan lagi nama sekolah. Baiklah, kita akan bertirak seketika sebelum kita sambung sesi pembelajaran kita. Saya dengar kawan-kawan saya nak rehat sekejap, boleh cikgu ya? Boleh. Kita akan jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Jadi kita akan sambung tentang cara-cara lain untuk kita berterima kasih kepada warga sekolah. Silakan Cikgu Kugan, Cikgu Chan. Terima kasih Cik Nisa. Okey, murid-murid, apakah cara-cara lain kita berterima kasih dalam kalangan warga sekolah? Okey, first kita akan memberikan hadiah. Dan kedua pula, memberikan kad ucapan. Selalu kita memberikan hadiah dengan kartu ucapan pada warga sekolah. Bila murid-murid, bila kita akan memberikan hadiah dan kartu ucapan? Silakan Aurin. Ya, cikgu. Saya memberikan hadiah kepada cikgu semasa sambutan Hari Guru. Sambutan Hari Guru. Selain itu? Selain itu, siapa lagi boleh jawab? Bila lagi kita bagi hadiah dan kad ucapan? Semasa? Silakan Ram. Ya, cikgu, saya pernah memberikan kad ucapan kepada cikgu. Kad ucapan sebanyak sambut. Okey. Baik, murid-murid. Okey. Kita memberikan hadiah dan kad ucapan semasa sambutan Hari Guru, perayaan dan hari-hari yang apa tu, special day. Hari istimewa. Nanti kita akan buat satu hadiah juga untuk warga sekolah. Okey, Cikgu Chan. Sekarang seterusnya, mengapakah amalan berterima kasih sangat penting terhadap warga sekolah? Marilah kita tengok kepentingannya. Dalam situasi pertama, di sini ada satu pakcik telah membaiki kipas di dalam bilik darjah murid itu. Dan murid ini mengucapkan terima kasih kepada pakcik tersebut. Dan ini dapat mengeratkan hubungan antara warga sekolah. Jadi lain kali pakcik perlu membaiki apa-apa lagi, dia sudi menolongnya. Ya, betul. Jadi ini dapat mengeratkan hubungan antara warga sekolah. Dalam situasi kedua pula, yang situasi tadi, Yingling menerima roti daripada Rani. Baik. Dan Yingling mengucapkan terima kasih kerana ingin menunjukkan tanda terima kasih kepada Rani, kawan dia. Jadi dia akan disukai dan disenangi oleh rakan sekolah. Jadi kawan-kawan selalu tolong. Ya, betul. Kita akan rasa disenangi. Betul. Ya. Lepas dapat kawan banyak. Kalau mulut manis kan. Jadi
situasi ketiga seterusnya. Di sini kita boleh nampak pekebun sekolah yang sedang menyiram pokok. Menceriakan halaman sekolah. Dan murid ini mengucapkan terima kasih kepada pakcik yang mencantikkan halaman sekolah. Ya. Jadi ini tanda dan sangat baik, perbuatan yang sangat baik kerana dia menunjukkan penghargaan jasa terhadap warga sekolah ini. Baik. Dan dalam situasi terakhir pula, di sini ada dua kumpulan murid. Murid kumpulan A mengucapkan terima kasih kepada murid kumpulan B. Dan ini kerana murid kumpulan B telah menolong murid kumpulan A dalam permainan. Jadi ini akan menjadikan disukai oleh rakan sekolah. Ya. Jadi kita sama-sama berterima kasih. Kita menghargai kawan-kawan kita. Kita pun akan dapat ramai kawan. Semua orang nak kawan dengan kita kan, cikgu? Ya, betul. Jadi inilah kepentingan-kepentingan untuk mengucapkan berterima kasih. Ya. Jadi seterusnya, apakah kesan jika kita mengabaikan amalan berterima kasih ini? Cikgu Kugan boleh? Terima kasih Cikgu Chan. Okey, apakah kesan mengabaikan amalan berterima kasih terhadap warga sekolah? Yeah. Okey, mari kita tengok satu gambar situasi. Okey, di sini anda boleh tengok beberapa murid duduk dan seorang makcik pembersihan membersihkan kawasan sekolah. Baik. Okey, nampaknya wajah makcik dalam macam risau. Yeah. Risau kan? Okey, kita tengok apa yang makcik fikirkan dalam hati. Saya selalu membersihkan tempat ini. Tiada murid menghargai tugas saya dan mengucapkan terima kasih. Malahan lagi membuang sampah merata-rata. Tengok murid-murid. Inilah situasinya. Okey, murid-murid, cikgu nak tanya satu soalan. Adakah murid itu membuang sampah semasa makcik membersihkan itu? Betul atau tidak? Adakah tindakan ini betul atau tidak? Ha, Sidatan, silakan. Ya, cikgu. Murid membuangkan sampah rata-rata. Ya. Adakah tindakan itu betul? Membuang sampah. Adakah tindakan itu betul, Sitaten? Tidak. Okey, kita tengok apakah kesan apabila... Tidak, cikgu. Okey. Apakah kesan apabila mengamalkan berterima kasih terhadap warga sekolah? Okey, seperti yang kita tengok gambar tadi. Baik. Kita akan berasa tersinggung terhadap murid yang tidak menghargai jasa. Ya, kan rasa sakit hati. Tersinggung sakit hati. Tadi makcik yang berasa risau. Okey. Persepsi yang tidak baik terhadap murid. Ya. Kita tanggapan yang tidak baik. Murid yang tadi membuang sampah itu, apa yang kita fikirkan? Tidak menghargai jasa warga sekolah. Yang ketiga pula, hubungan dengan warga sekolah tidak erat. Hubungan akan memang tidak akan rapat. Betul. Sebab tidak menghargai jasa seorang guru. Murid tidak menghargai jasa guru. Adakah akan hubungan murid dengan guru akan rapat? Tidak. Okey. Kesan keempat, tidak ingin membantu murid. Ya. Okey. Kita ambil satu contoh. Pekerja am sekolah nak repair. Kursi meja, bagi meja. Murid itu tidak menghargai jasa dia. Yeah. Adakah dia akan membantu murid? Tidak. Dan akhir pula kurang bersemangat untuk terus berkhidmat dengan cemerlang. Betul. Yeah. Murid tidak menghargai jasa warga sekolah. Warga sekolah pun akan kurang bersemangat untuk berkhidmat. Okey, seterusnya. Sekarang tibalah saat-saat yang dinantikan oleh murid-murid. Yang ini kami akan membuatkan satu projek hasil kerja dan tajuk hargai jasa sekolah. Jadi sangat senang saja. Baik. Tujuan projek ini adalah untuk membuatkan satu hadiah dan berikan kepada warga sekolah. Okay. Jadi bahan-bahan yang perlu disediakan. Okey, nombor satu, botol air. Botol plastik. Botol plastik. Lepas tu tali jut. Okey. Dan klip. Klip. Ya, cardboard. Cardboard warna hitam. Okey. Gam. Gam. Gunting. Gunting. Dan pen penanda. Pen. Okey. Ya, dan tentulah pasu bunga kena ada pokok ataupun tumbuh-tumbuhan kan. Baik. Okey.
Langkah pertama, mm-hmm. kamu perlu gunakan pen markel mm-hmm. untuk melukiskan garisan. Kamu wow. boleh buat melintang ataupun menegak seperti contoh-contoh di sini. Okay. Kalau yang menegak punya, kamu lukislah garisan dan guntingkan. Guntingkan. Yang paling penting, pasu bunga di bahagian bawah kena tebut lubang. Kena ada lubang. Ya, okay. Kalau tidak, air tak boleh keluar. Jadi yeah. untuk pengaliran air, okay, di bawah okay. sini. Seterusnya, kamu isikan tanah. Tanah. Ya, okay. jangan bagi penuh. Baik. Separuh dulu. Lepas tu mm-hmm. letakkan pokok mm-hmm. dan tambah lagi tanah. Tanah. Ha, okey. Okay. Yang itu sajalah. Mm-hmm. Lepas tu kamu lekatkan label. Oh, ha, label dia tak label. Apa cikgu? Tengok semua ada label-label. Ha, ada label. Ha. Ya. Terima kasih guru. Terima kasih cikgu. Ha. Ha. Yang ini pula. Cik Isa. Yang ini terima kasih Didik TV. Ya, yang ini untuk bagi Didik TV punya. Hmm. Jadi inilah projek-projek yang kami akan buat yeah. nanti. Dan juga di murid-murid di dalam talian, yeah, mereka betul. Pun telah siapkan projek ini. Wah. Ya, nak tengok Cik Nisa? Kita nak tengok hasil lah rakan-rakan kita tunjukkan pasu bunga. Ya, murid-murid tunjukkan wah, pasu bunga cantik. Wah, cantiklah Lioren punya. Lioren ada tambahkan dekorasi pada botol pasu tersebut. Kajen, wah cantiknya. Ram pun cantik juga hasil kerjanya. Mana si Darten punya? Wah, si Darten punya macam karakter kartun lah. Ya, boleh ikut kreativiti sendiri, kesukaan ya, sendiri. Betul tu. Dan Kak Nisa nak ingatkan kepada adik-adik semua, apabila adik-adik perlu memotong botol tersebut menggunakan gunting atau pisau, ketika menggunakan barangan yang tajam, berhati-hati supaya kita tak nak ada yang tercedera. Okay, okay. Kalau perlu, minta pertolongan yang lebih tua ataupun minta pertolongan abang atau kakak yang ada di rumah. Okey, baiklah. Ha, botol-botol ni pun kita boleh cat dengan warna yang kita suka kan? Betul. Jadi kita boleh sembur cat dengan apa-apa warna juga boleh. Ha, asal kamu suka dan mencantikkan botol air ini. Okey, baiklah. Nampaknya kita lihat Cikgu Kugan sedang telah memasukkan tanah dan letakkan berusaha. Pokok bunga. Okey, okay, baiklah. Yang ini Cikgu Kugan yang kami tengah buat, yang ini boleh digantung. Ada tali gantung ya? Ya, ada tali gantung. Jadi kami perlu sediakan tali jut. Kalau tidak boleh buat menegak juga. Baik. Oh, ini cantik ni. Yang ini dekat saya ni kan, ada yang macam bentuk gajah lah. Wah, kreatifnya. Yang ini bentuk gajah, yang ini macam bentuk pokok, yang ini macam macam gajah juga. Oh, macam-macam lah, cantik je. Okey, dah siap pun dan kawan-kawan kita pun telah menunjukkan hasil kerja masing-masing. Yang di rumah pun boleh cuba untuk lakukan aktiviti ini kerana saya lihatkan Cikgu Chan, Cikgu Kugan, bahan-bahannya senang je. Betul. Boleh dapat di sekeliling rumah. Tujuan projek ini bagi memberikan penghargaan kepada warga sekolah dalam bentuk hadiah. Baik, okey. Kita pakai yang recycle bottle dan membuat dekorasi dan campurkan tanah dan buat macam itu. Dan di samping menghargai alam sekitar dan pemuliharaan alam sekitar. Betul tu. Dalam pada kita beraktiviti, semua kita dapat menjaga alam sekitar dengan baik. Kita akan berhenti seketika. Mungkin adik-adik di rumah nak cubalah cari bahan-bahan untuk melakukan aktiviti bersama-sama. Kita akan jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Terima kasih.
Terima kasih kerana masih lagi sudi menonton Teras di Didik TV KPM. Baiklah, kita telah siapkan hasil kerja kita di mana kita nak bagi hadiah kepada orang yang kita nak hargai. Dan mungkin Cikgu Kugan boleh jelaskan sekali lagi untuk rakan-rakan di rumah tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk lakukan pasu bunga ataupun pokok bunga ini sendiri. Silakan. Okey, terima kasih Cik Nisa. Okey, kepada murid-murid yang berada di rumah, anda bolehlah sediakan bahan-bahan seperti botol yang digunakan pakai. Baik. Spray, marker pen, tali, gam, gunting, alat hiasan, barang-barang hiasan dan kadbod untuk melabel. Baiklah. Jadi apabila kita nak bagi hadiah pada seseorang tu, kita letakkan label kepada siapa kita nak hargai. Ya. Terutamanya warga sekolah. Sekarang sekolah semua tutup. Ya, betul. Lepas sekolah buka, murid akan memberikan hadiah kepada cikgu. Ya, betul tu. Saya kira kalau tanam pokok macam ni kan, Cikgu Kogan, Cikgu Chan, kita boleh letak di dalam kelas juga sebagai cara untuk menghias kelas, mencantikkan kelas dan juga boleh sama-sama bekerjasama dengan rakan-rakan untuk menyiram pokok tersebut. Baiklah, kalau saya dapat hadiah, mesti saya pun suka. Ya, okay, akan menjaga sepanjang hayat. Ya. Betul tu. Okey, baiklah, jom kita teruskan. Okey. Baik. Murid-murid, anda telah pun menyediakan projek ini. Okey, cikgu nak tanya, apakah perasaan kamu apabila memberikan hadiah ini kepada cikgu anda? Silakan Ram. Saya berasa gembira dan seronok. Gembira dan seronok. Selain itu, murid-murid, selain itu, apakah perasaan apabila kita memberikan hadiah ini kepada warga sekolah kita? Okey, silakan Li Aurin. Aurin, ya. Saya berasa bangga. Bangga, gembira, seronok. Wah. Dan warga sekolah juga akan dihargai. Betul tu. Okey, yang ini adalah kita punya perasaan. Kita seronok, gembira, bangga dan rasa dihargai. Betul tu. Okey. Okey, sudah tiba masanya untuk menguji pemahaman anda semua tentang topik yang kita belajar pada hari ini. Okey, baik cikgu. Cikgu Chan. Okay. Soalan pertama, mengapakah kita perlu berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah? Pilihan jawapan A, supaya hidup diberkati. B, supaya kita dipandang tinggi. C, kerana warga sekolah yang telah pun banyak menaburkan jasa, ataupun pilihan D, kerana warga sekolah merupakan seorang yang terdekat dengan kita. Apakah jawapannya? Siapa nak jawab? Semua berebut nak jawab lah cikgu. Okey, kita bagi Siddharthan. Silakan jawapan anda Siddharthan. C. Okey, betul pun. Betul. Tahniah. Jawapannya C, kerana warga sekolah telah pun banyak menaburkan jasa. Jadi kita perlu mengamalkan amalan terima kasih terhadap mereka. Sekarang soalan kedua. Okey, soalan nombor dua. Nyatakan perasaan kamu apabila sentiasa berterima kasih terhadap warga sekolah kecuali. A, gembira. B, bangga. C, dihargai. D, sedih. Apakah jawapannya? Apakah jawapan murid-murid? Siapa tahu jawapan, boleh angkat tangan. Okey, kita... Nak pilih siapa, cikgu? Ram. Silakan, Ram. D, sedih. Betul. Okey, soalan ketiga. Apakah kesan sekiranya nilai berterima kasih tidak dididik dalam diri murid-murid? Pilihannya A, dihormati oleh semua orang. B, disayangi oleh guru dan kawan-kawan. C, tidak disukai oleh semua orang. Ataupun D, mengeratkan hubungan warga sekolah. Jadi siapa boleh jawab? Kita panggil siapa? Li Auren. Silakan Li Auren. C, tidak disukai oleh semua orang. Jadi inilah kesannya. Jadi untuk disukai oleh semua kawan-kawan, rakan-rakan, kita perlu selalu berterima kasih. Betul tu. Okey, kita ada lagi satu soalan. Ya, okey, baiklah. Soalan bonus. Okey. Tujuan mengucapkan terima kasih kepada warga sekolah untuk A, sebagai suka-suka. Okey. B, menghargai sumbangan. C, mendapatkan perhatian.
Ya. D, meninggikan martabat. Okey, siapa tahu jawapan kepada soalan nombor 4? Semua angkat tangan. Okey, Siddharthan lah, Siddharthan. Apa jawapannya? B. B. Menghargai sumbangan. Tahniah semua. Semua jawapan betul lah cikgu betul, mereka ni. Betul, pandai. Bagus, dapat thumbs up untuk adik-adik. Okey, baiklah. Okey, sampailah akhir pembelajaran hari ini. Mm-hmm. Marilah kita tengok balik apa yang telah kita telah pun belajar. Baik. Okey. Kita, murid-murid, sepanjang pembelajaran pada hari ini, kita telah menyenaraikan cara berterima kasih terhadap warga sekolah. Mm-hmm. Caranya, mengucapkan terima kasih, memberikan kad ucapan, memberikan hadiah dan juga balasan senyuman. Ya, betul. Okey. Yang kedua, menjelaskan kepentingan amalan berterima kasih terhadap warga sekolah. Sangat penting untuk mengeratkan hubungan, disukai, disenangi oleh rakan dan juga warga sekolah dan juga menghargai jasa. Betul. Dan ketiga, menganalisis kesan mengabaikan amalan berterima kasih terhadap warga sekolah. Warga sekolah akan menyinggung perasaan dan persepsi yang tanggapan negatif terhadap dan tidak menjadi rapat. Okay. Dan seterusnya, mengekspresikan perasaan apabila dapat menunjukkan sikap berterima kasih terhadap warga sekolah. Jadi perasaan yang murid cakap tadi, seronok, bangga, disukai, gembira dan juga dihargai. Bagus. Dan terakhirnya, mengamalkan sikap berterima kasih terhadap warga sekolah. Seperti kita memberikan hadiah kepada warga sekolah. Betul. Betul. Jadi selepas kita belajar semua ini, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita perlu menghargai jasa warga sekolah dan berterima kasih secara ikhlas. Ya, betul. Memberikan hadiah kepada warga sekolah sebagai pengiktirafan. Dan juga mengucapkan terima kasih atas sumbangan warga sekolah. Menjamin hubungan harmoni dalam kalangan warga sekolah. Dan akhir sekali, menjadi teladan bagi murid-murid lain dan warga sekolah yang lain. Ya, baiklah. Setakat ini kita dah belajar. Kita perlulah mengucapkan terima kasih adik-adik kalau nampak pengawal keselamatan, kalau kita nampak pekerja pembersihan sekolah, kita ucapkan terima kasih di atas jasa yang telah disumbangkan kepada sekolah untuk memastikan kawasan sekolah kita selamat, kawasan sekolah kita bersih. Berterima kasih kepada guru-guru dan juga rakan-rakan. Dan saya nak berterima kasih kepada Cikgu Kogan dan Cikgu Chan serta rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita untuk episod teras kali ini. Jadi sebelum kita akhiri episod kali ini, saya nak minta sedikit kata-kata akhir ataupun pesanan dari kedua-dua cikgu kita. Kita mulakan dengan Cikgu Chan. Silakan cikgu. Okey, murid-murid di rumah, jangan lupa walaupun belajar di dalam rumah, kita bolehlah tunjukkan berterima kasih. Baik. Amalan terima kasih dengan belajar dengan bersungguh-sungguh. Selalu mengucapkan terima kasih kepada cikgu yang mengajar dan mendidik kita. Dan juga selalu sanitasikan tangan dan juga mengekalkan satu posisi yang selamat. Ya, betul. Jaga SOP masing-masing. Baiklah, kita teruskan dengan Cikgu Kogan. Silakan kata-kata daripada Cikgu Kogan. Baik, murid-murid. Murid-murid yang berada di rumah, jangan lupa membuat satu hadiah untuk warga sekolah yang bersusah payah mendidik sepanjang waktu PDPR. Betul. Pada waktu pandemik ini, dan hargailah jasa guru. Ya, kita dapat lihat guru-guru di seluruh Malaysia kan, cikgu-cikgu telah menghadapi satu cabaran bukan setakat murid-murid untuk memastikan murid-murid semua dapat belajar dengan baik menerusi PDPR yang telah dijalankan, yang sedang dijalankan. Dan kita pun mestilah kena berterima kasih dan menghargai jasa mereka. Terima kasih kepada rakan-rakan saya yang berada dengan kita pada hari ini, iaitu Lee Orin daripada SJKC Kaichi Kuala Lumpur, kita ada Kajian dari SJKT Bukit Mertajam, Siddharthan dari SK Sri Dandayu Tapani Kuala Lumpur dan SK Bandar Putra, kita ada Ramli Geshwa. Terima kasih kepada semua yang telah menonton kita di Teras Didik TV KPM. Kita akan jumpa lagi di episod seterusnya. Saya Nisa K. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye semua. Amalan berterima kasih merupakan satu amalan yang wajar dipupuk sejak kecil. Dengan penerapan nilai berterima kasih dalam pengajaran pada hari ini, diharap dapat membentuk peribadi murid-murid yang bersyukur dan menyedari bahawa kita saling memerlukan satu sama lain
dan menghargai segala sumbangan ataupun jasa orang lain tanpa mengira nama, pangkat ataupun jawatan. Salam sejahtera. Pendidikan moral adalah salah satu mata pelajaran yang membentuk dan mendidik anak-anak untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Berterima kasih adalah salah satu nilai murni yang diterapkan dalam pendidikan moral. Sebagai seorang manusia, kita akan rasa terharu dan bangga apabila apa jenis sumbangan atau jasa kita dihargai. Itulah pentingnya berterima kasih. Pendidikan moral telah banyak membantu anak saya Kajin dalam memahami dan mengamali nilai-nilai murni. Anak saya bukan sahaja memahami maksud berterima kasih, malahan dia mengetahui cara dan kepentingan berterima kasih kepada warga sekolah. Tidak dapat dinafikan bahawa pendidikan moral merupakan satu subjek yang sangat penting kepada para pelajar. Bakata sehari selepas benang, lama-lama menjadi kain. Saya amat yakin bahawa pendidikan moral merupakan satu mata pelajaran yang sangat penting dalam melahirkan generasi berilmu, berdisiplin dan berwawasan. Salam sejahtera. Kami, ibu bapa kepada Ram Rindishan dari Sekolah Kebangsaan Bandar Putra Kuala Johor, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang memberi peluang kepada kami untuk mengambil bahagian dalam sesi program pendidikan ini. Nilai berterima kasih adalah antara nilai yang paling penting bagi memupuk lapisan masyarakat tak kira tua atau muda. Bak kata pepatah, meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Ia diajar, disemai dari awal lagi bagi membentuk generasi yang berhemah. Apa yang kita kecapi dari nilai berterima kasih ialah rasa kesyukuran. Kita harus berasa syukur kepada barisan hadapan yang mengorbankan masa dan tenaga bagi memerangi wabak COVID-19. Begitu juga kepada guru-guru yang mengorbankan masa mereka untuk membentuk insan yang mulia dan berdisiplin. KPM.